Halo guys, hari ini kembali lagi di channel aku. Hari ini aku akan mukbang lagi. Hari ini aku akan mukbang gorengan. Gorengan tadi aku beli di abang-abang gorengan. Dan ini aku buat sambal sendiri. Sambalnya ini, wow. Ini cabenya aku pakai 15 cabai. Biar ya nggak begitu pedes lah. Karena aku di sini udah punya cabai ini. Pakai cabai rawit juga, cabai hijau dan juga cabai merah. Sekarang kita akan coba dengan kriukan pertama. Wow. Ini renyah ya. Coba lagi. Asli enak banget. Dari segi suara tempenya aja udah kedengeran ya renyahnya kayak apa. Mungkin dari sebagian orang 15 cabai itu pedas ya. Tapi ini baru biasa aja, enggak tahu nanti kita akan lihat depannya. Sekarang kita akan tempang cabainya. Wah. Biar lebih estetik. Kita akan coba cabainya. Kalau misalnya makan gorengan tuh paling enak pakai cabai, apalagi gorengan tahu. Buat tempenya lagi. Ini sih asli enak banget. Kalau misalnya gorengan tuh ditambah banget sambal ataupun cabai itu enak banget. Kita coba tanganin dia. Sama segar. Kita akan coba pakai ini, pakai daun seladanya. Kita akan tambahkan dengan cabai-cabainya. Asli ini guys, enak banget. Ah.
Ini gila sih, asli enak banget. Kita coba lagi tempenya. Wow. Guys, ini pedas banget. Kita pakai dengan gorengan lagi. Sampai bunyi gigiku. Kita coba pakai selada lagi. Ini pasti bakal enak banget, guys. Wow. Gila sih ini. Ini udah berasa pedas banget, guys. Tapi ini kayaknya aku nggak habis deh, karena aku nggak begitu kan makan aja. Wow. Habis. Dari mukaku aja udah menggambarkan bagaimana pedasnya. Oh no. Wah, sampai keringetan. Gila sih ini, gila banget.
Sambalnya udah habis, guys. Wow. Wah, pedas banget, guys. Oke, guys. Ini dia. Udah habis. Sama ini udah habis. Sekarang kita akan coba kecap, ya. Tapi ini gorengannya masih. Aku nggak makan karena aku keburu enek, karena aku memang nggak kuat makan, ya, makan gorengan seperti ini. Lagi juga sambalnya udah habis. Kalau misalnya aku makannya nggak pakai sambal itu kayaknya kurang enak, ya. Jadi aku stop sampai di sini, guys, ya, untuk mukbang di hari ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan channel Adi Bagus Arya untuk di hari ini. Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Dan pastinya semakin kalian rajin nonton dan kalian juga subscribe channel ini, pastinya aku bakal semangat lagi buat video-video selanjutnya. Dan pastinya buat kalian, jangan lupa untuk follow juga Instagram aku di @beli_arya. Dan demikian sudah mukbang aku untuk di hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan mohon maaf jika makanannya nggak habis, karena aku udah kepedesan dan juga sambalnya udah habis. Wah, ini gila sih, pedas banget. Dan nanti kita akan kasih ke kru yang ada di belakang layar. Sampai jumpa. Mbak, bangsat.